Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita kemarin, minggu kemarin sudah membahas tentang tentang materi pondasi utama ya, materi pondasi utama untuk dalam membuat iklan ya, sasaran iklan. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan praktek untuk mulai menyelesaikan proyeknya. Saya cek dulu teman-teman. Nah, kita jadi udah ya, sudah selesai depan. Ya. Nah, silakan teman-teman mulai laporan progresnya agar kita nanti masuk ke dalam pembahasan kesulitan-kesulitan teman-teman untuk dibahas di kelas, dibahas bersama ya, di mana mungkin tiap mahasiswa itu punya kasus dan permasalahan yang berbeda-beda ya. Nah, jadi kalian harus tahu betul bagaimana kita menyampaikan iklan kalian dengan baik. Nah, ada salah satu iklan ya, kalau kalian sering tentang hard selling ya, soft selling ya, itu metode pada iklan dimana kalau hard selling kita langsung menjual barang produk atau jasa secara langsung ya, kurang lebih kalimatnya produk ini kelebihannya ini, harganya sekian, ayo beli, intinya kayak gitu. Tetapi ada satu yang soft selling, bagian dari contoh iklan covert selling. Nah, ini salah satu jenis dari soft selling. Dia berjualan secara tidak langsung, teman-teman ya. Nah, di sini kita bahas ya. Contoh iklannya apa aja. Kita akan mengirimkan 5 koper ke 5 titik pertemuan supaya transaksi ini berhasil, dan hanya ada 1 koper yang ada isinya. Ini koper yang ada isinya. Perhatikan koper tersebut. Lacak kopernya. Berhenti. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Transaksi kita gagal. Ada pengkhianat di antara kalian. Bukan saya, bos. Coba kamu perhatikan, Jack. Kamu punya nama. Transaksi kita gagal. Ada pengkhianat di antara kalian. Bukan saya, bos. Coba kamu perhatikan, Jack. Konsentrasi dan fokus. Nah, itulah ya teman-teman. Jadi pada iklan cover selling itu dilarang ada kata belilah, itu nggak boleh malah. Jadi belilah, terus harga itu nggak boleh ya. Jadi yang boleh ditawarkan adalah aplikasi ya dari nilai lebih produk atau jasa tersebut dalam sebuah kasus. Nah, fokusnya agar konsumen itu penasaran dulu. Nah, penasaran itu yang membawa mereka ke arah closing. Mau closing nggak? Transaksi.
Coba kita dulu cari contoh lagi. Something special for Grandpa. Thank you.
Ya, itulah ya. Sangat mengharukan ya teman-teman. Ini salah satu ikon covered selling favorit saya. Nampaknya ini adalah perusahaan assurance ya, asuransi. Di mana mereka lebih menawarkan jasa mereka, ibarat mereka ikhlas menolong, kurang lebih seperti itu. Walaupun saya pribadi tidak menyarankan asuransi kecuali asuransi pendidikan, asuransi jiwa kendaraan itu ya tidak disarankan sebenarnya. Ya, tapi iklannya tadi bisa menjadi referensi buat kita agar kita bisa menampilkan iklan-iklan yang lebih soft ya. Nah, di sini teman-teman bisa lebih terhanyut ke dalam ceritanya dan akan berpikir sebenarnya ini produk apa, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kita coba cari lagi cover selling yang lain. ประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอเลยครับThank you.
Ya, ternyata iklan shampoo. Ya, ternyata iklan shampoo ya. Luar biasa ya. Kita bisa mengambil hikmah dari iklan ini dan kita juga bisa mendapatkan produk yang ingin mereka tawarkan. Nah, itulah beberapa contoh iklan covert selling, teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa mengambil pelajaran di situ, ya, menjadikan itu sebagai referensi. Siapa tahu bisa menjadi masukan bagi contoh-contoh karya kalian nanti. Nah, silakan teman-teman mulai dikerjakan. Kemarin kita dari pertemuan pertama ya, kita sudah belajar pengenalan mata kuliah itu apa. Jadi manajemen periklanan itu bagaimana kita belajar ilmu pengelolaan iklan agar iklan itu bisa menyampaikan sebuah pesan, tentunya menyampaikan nilai lebih dari sebuah produk atau jasa. Kita sudah panjang lebar bahas untuk iklan tersebut ya. Di pertama saya sudah contohkan Indo Es Krim Eji, terus kemudian elemen-elemen iklan ya. Dan mungkin saya tambahkan juga, saya ulang juga, komponen dari iklan itu kurang lebih ada brand atau merek dari iklan tersebut, atau nama dari produk tersebut, atau nama dari jasa tersebut. Kemudian bisa ditambahkan jargon semacam nilai lebih, atau quotes, atau segala sesuatu yang berkaitan untuk produk yang mendukung produk atau jasa tersebut, dan ilustrasi atau visualisasi. Ya, nah itu komponen dasarnya. Nah, terserah kalau misalkan mau dijadikan audio visual, ya tentu mungkin quotes-nya bisa diangkat menjadi sebuah lagu, jingle, ya lebih tepatnya jingle, ya kemudian bukan hanya sekedar teks dan dibaca, tapi bagaimana dengan media audio visual itu bisa tersampaikan. Nah, teman-teman nanti produknya tugasnya untuk membuat iklan audio visual yang sudah kita sepakati bersama temanya, ya bisa dicek di kelas saya sebelumnya. Nah, di sini sudah saya bahas semuanya ya. Terus kita tujuan periklanan. Nah, di sini kita mulai membahas ya, tujuan iklan itu buat apa sebenarnya. Kemudian pada pertemuan keempat, sasaran dari iklan itu siapa aja. Dan yang terakhir, nah di sini kita mulai lebih banyak praktek dan memperbanyak tugas-tugas aplikatif dan materi-materi yang aplikatif. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa nanti cek kelas-kelas saya sebelumnya untuk lebih mendalami lagi materi jika kalian ada bagian yang lupa. Nah, kalau misalkan sudah kalian tonton semuanya dan belum ada yang belum paham, nah baru boleh ditanyakan ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek contoh dari iklan-iklan covert selling itu apa aja, nanti bisa dicari ya. Kita ambil contoh lagi ya. I didn't think he was very smart. Hey,
It's not for you. I've never seen him as an inspiration. Here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you? It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, and how much you give. And somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grew up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. That must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems. He reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him. And he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed. And he didn't go to school. Basically, he's given up on life. Your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably. But he chose to continue working. So he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Sir Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. So dad, he didn't want you to know. It's from you. It's from me.
father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Oke, gimana teman-teman, mengharukan ya. Jadi itu namanya sama, produk seperti pertama ya, produk dari asuransi juga. Nah, jadi semoga itu bisa menjadi khasanah ilmu buat teman-teman sekalian ya. Tetapi memang benar teman-teman, saat kita memberi itu lebih bahagia ya perasaannya ya. Seperti waktu kita tidak punya uang, tapi saat kita bisa memberi itu rasanya luar biasa. Mungkin kita bukan merupakan orang-orang yang belum menjadi orang-orang yang kaya, tapi saat kita bisa memberi ya, saat kita bisa memberi, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bahagia ya, karena kadang saat kita memberi justru itu lebih bahagia daripada kita hanya fokus untuk mendapatkan, mencari, itu lelah gitu. Memang benar, harta yang kita miliki sejatinya bukan yang sudah kita dapatkan, bukan mobil yang sudah kita punya, ya kan, ada mobil di garasi, bukan motor yang sudah kita beli, bukan rumah yang sekarang kita tempati, yang harganya mungkin ratusan juta, 400 juta. Ya, tetapi sejatinya harta kita adalah apa-apa yang sudah kita beri kepada orang lain. Ya. Katakan kita sudah punya mobil. Mobil katakan yang bagus 400 juta lah ya, 400 juta. Rumah katakan juga 500 juta, berarti sudah 900 juta. Motor katakan 20 juta, berarti 920 juta. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau kita pakai konsep harta kita adalah yang sudah kita beri, sudah berapa ratus juta yang kita berikan, ya kan? Mungkin masih 2 juta, mungkin masih 7 juta, masih kurang banyak, ya kan? Karena apa yang sudah kita beri pasti akan kembali sesuai dengan pesan iklan tadi ya. Dalam agama kita pun juga kita diajarkan untuk banyak memberi, berdharma ya, makanya ada istilah dermawan. Nah, karena orang yang suka berdharma. Jadi itu ya teman-teman. Nah, poinnya apa? Belajar kita santuy aja, santuy, tetapi tetap di mata kuliah yang saya ajar insya Allah materi-materi aplikatif yang teman-teman bisa aplikasikan dalam dunia industri, insya Allah ya, bismillah. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.